pesona Ranah Minang. Tersimpan panorama alam yang memikat dari keindahan danau yang memukau di jantung Kabupaten Agam. Danau Maninjau yang terbentuk akibat erupsi vulkanik Gunung Sitinjau tak hanya menyimpan sejarah, namun juga cerita legenda dengan sejuta kisah. Tepat di tepian Danau Maninjau, terdapat sebuah desa yang menjadi saksi lahirnya para tokoh agama. Salah satunya adalah Buya Hamka. Buya Hamka yang juga dikenal sebagai sastrawan memiliki museum rumah kelahiran Buya Hamka. Disinilah karya-karyanya tersimpan dengan apik dan terawat dengan baik. Napak tilas peninggalan sejarah lainnya pun ditemukan di tengah pemukiman warga. Berupa situs makam ulama besar Syekh Muhammad Amrullah, kakek dari Buya Hamka. Keramahan masyarakat begitu terasa hangat dalam sebuah tradisi seni dan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Limpahan buah tangan berupa kuliner, kriya, dan fashion melengkapi kebahagiaan para pengunjung yang datang silih berganti. Kenyamanan dari homestay yang masih tersaji dengan kekhasannya. Kebersihan toilet yang terjaga dengan baik, serta fasilitas CHSE yang aman tersedia, menyempurnakan kepuasan berwisata. Desa Sejarah Sumatera Barat, Desa Wisata Sungai Batang, 50 Desa Wisata Terbaik, Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.